gak bikin vlog. Di era new normal ini kita mau ke Curug. Kita menyasar pun kan bisa. Curug apa? Kita mau ke Curug Goa Lumut. Masih di deretan Gunung Bunder sih. Kita hari ini sama Mbak Febri. Hai. Sama Om Wer. Halo. Sama Doni. Hai. Sama Ajis. Langsung di vlog terlihat. Satunya sama Ardi lagi boker. Abis sarapan dia langsung boker. Gua paling nanti kalau di sana gua buat. Oke, stay tune. Tonton sampai habis ya. Assalamualaikum teman-teman semua. Gimana kabarnya hari ini? Semoga baik ya. Nah, mumpung long weekend dan beberapa tempat wisata udah mulai buka, Bani sama teman-teman mau main ke Curug Goa Lumut. Curug Goa Lumut ini berada di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Ada tadi ada HP jatuh. HP orang, iPhone lagi. Bisa, mohon maaf ya. Tadi
pas masuk ke taman nasionalnya bayarnya itu satu motor yang isinya dua orang 35.000. Kalau yang isinya satu orang 20.000 ya. Iya, oh begitu. Gratis. Lu gratis, gue yang bayar. Kalau dulu itu bayarnya yang satu motor isinya dua orang itu bayarnya 25.000. Tadi aku ngegas dong, Mbak, biasanya kok 25.000, kok ini 35.000? Enggak, Mbak, 35 tuh. Dan lo tau kagak? Enggak dikasih tiket. Dia minta tiket, kagak dikasih tiket. Yaudah, yuk kita mau ke Curug Goa Lumut. Masuk ke Goa Curug, ke Curug Goa Lumutnya lagi, bayar 10.000. Jaga jarak dan jangan lupa cuci tangan. Woi, jaga jarak, woi. Jaga jarak, woi. Berapa senti? Berapa ya? Tiketnya enggak ada. Ya. Dapat duit tuh. Dari loketnya udah kelihatan dong curugnya. Curugnya ya. Kita enggak usah jalan capek-capek. Warning. Yang enggak bisa berenang jangan coba coba ke tengah. Kedalaman mencapai 5 meter. Yang enggak bisa berenang cukup berenang di pinggir aja. Ya pokoknya mah berenang lah. Curug Goa Lumut, sekarang mau nyobain yang ke Curug Pasir Renggit. Jadi dia itu dari jalan yang gunung bundernya itu satu jalan, tapi nanti di sininya ada dua curug. Kita lagi jadi kita udah kelar nih. Latihan buat rematik. Pada nyeker, cuy. Masuk ke Curug Pasir Renggit, satu orang bayar 10.000. Kali ini dapat nih tiketnya. Tadi ngotot minta tiket. Biasa kan kalau ke tempat-tempat kayak gini minta tiket ya. Biar apa? Tahu sendirilah. Ada jembatan. Ya elah, ngeblur. Ya maklum lah ya HP Xiaomi. Ngevlognya kalau pakai HP ini. Kagak gini, gue zoom. Wih, ngeblur. Orang berkabut kali. Enggak, emang. Ini isinya bagus ya. Bagus ini, bagus. Lu kalau PA jangan terlalu PA deh. Kalau gitu. Tapi PA cakep kan? Ah. Percuma cakep kalau jomblo. bagus sih ini. Lo keren dong, keren dong. Iya. Jalanannya lumayan licin. Harap hati-hati ya. Bapak-bapak jompo lama banget kalau turun, masya Allah. Hubung jenis kita mainnya udah hah.
cuy. Foto dong. Pegel. Iya foto. Ngap. Ngap. Ngap bapak. Capek. Tulang-tulang tua ibu gitu tuh. Suruh naik bentar. Langsung pada tepar. Nah, pokoknya sekian perjalanan kali ini. Kalau yang mau subscribe, silahkan subscribe. Gak maksa. Sampai ketemu di perjalanan berikutnya. Dadah.